sebagai pengamanan sementara kartu Anda disable non-aktif. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Begini teman-teman, agar nanti kartu ATM teman-teman tidak disable kembali. Kita masukkan kartu ATM karena tadi disable ya, tapi sudah kita aktifkan dengan cara memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir kita serta mengganti kode PIN dengan yang baru. Agar nanti teman-teman apabila mengalami disable seperti tadi tidak mengganti kode PIN baru, kita bisa mengaktifkannya sendiri tanpa ke bank adalah sebagai berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Solvitaan. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini Solvitaan akan memberikan tutorial cara mengaktifkan ATM disable. Biasanya teman-teman lihat kartu di mesin ATM apabila sedang bertransaksi seperti berikut ini. Tiba-tiba di mesin ATM keterangannya sebagai pengamanan sementara kartu Anda disable non-aktif, untuk melakukan enable reaktivasi kartu Anda silakan masukkan tanggal lahir Anda dengan format sebagai berikut. Nah, cara berikut ini pasti teman-teman sudah paham semuanya ya. Jadi kita tinggal masukkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Setelah masukkan bulan, tanggal, bulan, dan tahun, kita selanjutnya tombol benar. Dan di sini kita masukkan kode PIN kembali, yaitu kode PIN yang kita masukkan yang kita pakai sebelum disable tadi. Setelah ini baru kita masukkan kode PIN baru, maksudnya PIN-nya suruh mengganti baru. Setelah kita lakukan penggantian PIN baru, pastikan berhasil ya teman-teman. Setelah berhasil teman-teman, jangan langsung, saran saya, tipnya adalah jangan langsung menarik uang atau cek saldo ya. Sebaiknya teman-teman begini untuk cara mengatasinya, agar nanti teman-teman bisa mengaktifkan kartu ATM disable seperti tadi melalui handphone saja, tanpa harus mengganti PIN, tanpa harus mengingat PIN baru ya. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Begini teman-teman, agar nanti kartu ATM teman-teman tidak disable kembali. Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang belum pernah mendaftarkan kartu ATM internet banking Bank BRI. Apabila teman-teman sudah mendaftarkan internet Bank BRI, linknya untuk cara membuka ATM disable adalah di atas berikut ini. Ini bagi teman-teman yang belum mendaftarkan internet banking BRI adalah caranya sebagai berikut ini. Oke, langkah pertama adalah kita masukkan kartu lagi ya teman-teman. Oke, setelah kita masukkan kartu ATM karena tadi disable ya, tapi sudah kita aktifkan dengan cara memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir kita serta mengganti kode PIN dengan yang baru. Agar nanti teman-teman apabila mengalami disable seperti tadi tidak mengganti kode PIN baru, kita bisa mengaktifkannya sendiri melalui handphone tanpa ke bank adalah sebagai berikut ini. Pertama adalah pasti yang pertama kita pilih bahasa Indonesia ya, yang lebih mudah kita pahami. Dan langkah keduanya adalah masukkan kode PIN secara benar. Setelah masukkan kode PIN secara benar, di sini kita jangan langsung menarik atau jangan langsung cek saldo ya teman-teman, agar kartu ATM kita nanti tidak disable lagi. Caranya mengatasinya adalah sebagai berikut ini. Kita pilih menu lainnya yang paling bawah. Di sini kita pilih registrasi info lain, klik saja, dan kartu ATM teman-teman daftarkan internet banking sebelah kiri. Nah, di sini disuruh masukkan kode PIN internet banking BRI. Pertama kita masukkan kode PIN internet banking BRI. Boleh disamakan menggunakan PIN ATM kita, juga boleh PIN lain. Fungsinya nanti kita untuk masuk ke web internet banking BRI untuk mengaktifkan dan untuk membuat user ID. Kita samakan saja di ATM agar mudah mengingatnya. Setelah ini kita tombol benar dan kita ulangi kembali kode PIN-nya.
Setelah selesai, kita tombol benar. Harap tunggu transaksi sedang diproses. Nah, di sini tertera user ID-nya sudah muncul ya teman-teman. Untuk transaksi finansial, daftar nomor handphone Anda di Bank BRI. Nah, cara seperti ini sebenarnya sudah bisa untuk mengaktifkan kartu ATM disable dan bisa untuk cek saldo. Tapi apabila teman-teman ingin transaksi transfer atau pengambilan uang menggunakan aplikasi Brimo, teman-teman harus mendaftarkan nomor handphonenya di CS Bank BRI. Apabila teman-teman belum sempat mendaftarkannya, tetap sudah bisa cek saldo maupun mengaktifkan kartu ATM disable menggunakan handphone. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti berikut ini. Kita keluarkan dulu ya teman-teman. Nah, jadi caranya untuk mengaktifkan agar ATM kita tidak disable adalah kita daftar internet banking BRI. Setelah tadi kita mendapatkan user ID, kita masuk saja ke ib.bri.go.id. Di sini kita pilih login, baru kita masukkan user ID yang kita terima dari ATM tadi ya. Kita nunggu loading sejenak. Nah, di sini sudah muncul tampilannya seperti ini, yaitu yang pertama user ID, kedua password. Password adalah PIN yang kita buat seperti di ATM tadi, dan yang ketiga adalah validasinya. Oke, kita masukkan dulu user ID-nya. Nah, di sini kita tombol masuk. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan internet banking BRI. Di sini tinggal kita scroll yang paling bawah dan kita pilih saya setuju paling bawah. Dan di sini kita harus melakukan pergantian user ID. User ID ini minimal terdiri dari 12 karakter sampai 23, yaitu gabungan huruf dan angka. Jadi ini kita hapus user ID lama ini, baru kita membuat user ID baru. Contohnya kita membuat user ID adalah Jakarta Raya 1234 ya. Di sini tanpa spasi ya teman-teman. Jadi apabila ada spasi nanti tidak berhasil seperti berikut ini. Seperti berikut ini, kita buat user ID Jakarta Raya 1234. Nah, ini ada angka, ada hurufnya. Setelah ini kita tombol lanjut. Nanti teman-teman harus mengingat untuk user ID-nya berikut ini untuk cara masuk ke aplikasi internet banking versi web ini agar bisa mengaktifkan ATM disable dari handphone dari rumah saja tanpa ke bank dan tanpa mengganti kode PIN. Oke, kita buat user ID dulu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat user ID, kita masukkan password lama. Password lama di sini kita membuat password lama ya, teman-teman. Membuat password lama yaitu password yang kita buat di ATM tadi dan kita membuat kode PIN ya, kode PIN atau password baru. Di bawahnya sini minimal terdiri dari 8 sampai 12 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil dan angka, yaitu gabungan huruf besar, huruf kecil dan angka ya teman-teman. Pertama kita masukkan PIN yang kita buat di ATM seperti yang tadi. Setelah kita masukkan kode PIN internet banking BRI yang kita buat di ATM tadi, kita membuat password. Password minimal 8 ya, gabungan huruf angka
Contohnya Jakarta 1. Nah, dan di bawahnya juga harus Jakarta 1. Ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angkanya tanpa spasi. Setelah ini kita tombol lanjut, teman-teman. Oke, setelah kita menyelesaikan pembuatan password, kita tombol lanjut. Nah, di sini setelah pembuatan password berhasil, kita memasukkan alamat email. Alamat email ini nanti untuk konfirmasi atau pemberitahuan transaksi kita melalui internet banking BankBRI. Oke, kita masukkan email kita. Nah, setelah kita mengisi email, kita di sini menunggu email masuk. Nanti kita masukkan kode atau kode verifikasinya yang ada di email. Kita masukkan kode verifikasinya dari email. Setelah kita isi kode verifikasi dari email, kita tombol verifikasi email. Nah, di sini sudah muncul atau sudah selesai kita melakukan perubahan user ID, password, dan masukkan kode email. Caranya, apabila teman-teman kartu ATM-nya disable, tinggal pilih saja titik tiga yang paling atas sebelah sini. Di sini teman-teman pilih layanan. Nah, di situ sudah ada keterangan disable enable kartu, tinggal pilih saja disable enable kartu. Dan di bawah sini ada keterangannya disable enable kartu, tinggal klik saja. Otomatis nanti apabila kartu ATM kita disable, tulisannya kartu di sini bawahnya pasti disable. Karena ini kartu ATM kita sudah aktif, jadi status kartunya adalah enable. Setelah ini, kita masukkan password internet banking yang sudah kita buat, yaitu gabungan huruf dan angka minimal 8 karakter tadi. Oke, sangat mudah sekali bukan cara mengaktifkan kartu ATM disable melalui handphone saja. Nah, ini adalah langkah pertama kita membuat internet banking Bank BRI. Apabila teman-teman tidak mau repot-repot atau tidak bersusah-susah masukkan web seperti berikut ini, teman-teman bisa download aplikasi Brimo di Play Store dan daftarkan internet banking di Bank BRI terdekat cuman dengan membawa user ID dan user ID seperti ini tadi. Nanti tinggal mendaftarkan nomor handphonenya ke CS Bank, otomatis bisa bertransaksi transfer, pengambilan uang, beli dan bayar menggunakan aplikasi Brimo. Ini adalah versi awal atau tahapan mendaftar internet banking BRI. Tapi sebelum kita mendaftar internet banking BRI, kita sudah bisa mengaktifkan kartu ATM disable dan juga sudah bisa cek saldo melalui handphone. Ya, sangat mudah bukan? Nah, mudah-mudahan info kali ini bermanfaat untuk teman-teman Sobit AAN semuanya. Dan jangan lupa untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari Sobit AAN pastinya. Dan Sobit AAN semakin berkembang. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.